Assalamualaikum guys, selamat datang di channel YouTube aku, Cika Idris. Hari ini aku mau bikin perkedel jagung tanpa telur. Ini tuh enak banget, perkedelnya garing di luar, renyah, enak banget dicocol pakai saus. Pokoknya kalian wajib coba karena ini cuma pakai satu buah jagung dan juga tanpa telur. Nah, kalian mau tahu gimana cara bikinnya? Kita simak dulu ya bahan-bahan yang digunakan. Nah, ini aku ada pakai kaldu rasa jamur untuk penyedap, secukupnya aja ya. Kemudian ada garam, 2 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung beras, bubuk lada putih, bumbu yang dihaluskan, ada 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 1 cabai besar. Kemudian ada 1 buah jagung yang sudah diparut. Nah, ini dia bahan-bahan yang digunakan. Simpel banget kan, cuma pakai satu buah jagung aja. Sekarang kita masuk ke cara membuat. Pertama-tama di sini aku mau halusin dulu ya, 3 buah bawang merahnya, 3 buah bawang putih sama cabe. Nah, ini dia setelah diulek. Kemudian kita sisihin dulu, kita siapin wadah untuk mencampur semua bahan. Pertama-tama kita masukkan 1 buah jagung yang udah diiris atau udah diparut. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lalu kita aduk sebentar sampai semuanya tercampur dengan rata. Setelah itu, masukkan 2 sendok makan tepung terigu, kemudian masukkan juga 2 sendok makan tepung beras, masukkan bubuk lada putih secukupnya, masukkan garam secukupnya, kemudian tambah penyedap rasa secukupnya aja. Kalian boleh pakai apa aja, bebas, bisa pakai Royco atau Masako juga boleh. Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, ini untuk perkedel jagung aku. Aku sama sekali nggak pakai telur dan aku sama sekali nggak perlu tambahin air lagi. Kenapa? Karena di jagungnya ini udah banyak airnya ya. Jadi kita tinggal aduk-aduk aja deh. Nah, sampai hasilnya kayak gini nih. Kalau udah kayak gini, berarti tandanya udah siap digoreng. Nah, ini aku udah panasin minyak, kemudian aku mau goreng perkedel jagungnya. Kita goreng semuanya sampai matang dan warnanya kemasan ya. Nah, kayak gini nih. Jangan lupa ya guys, di like, di subscribe, di komen, dan di share juga ke media sosial kalian supaya kalian bisa update terus resep-resep mudah yang pastinya gampang dan enak banget. Bisa kalian coba sendiri di rumah. Ini aku pakai 1 jagung, 1 buah jagung tanpa telur sama sekali. Bisa jadi 10 potong perkedel jagung kayak gini. Ini enak banget, bumbunya juga pas. Bisa dicocol pakai sambal, bisa dimakan pakai cabai rawit aja, atau pakai bumbu kacang aja. Ini tuh beneran enak banget. Teksturnya tuh renyah banget. Nah, kita goreng semuanya sampai matang. Aku berharap semua video-video aku ini bisa menginspirasi kalian untuk masak juga di rumah ya. Dan setelah matang, taraaa! Ini dia perkedel jagung ala Cika Idris. Ini kalian wajib coba di rumah, enak banget dimakan pakai nasi anget. Dicocol saus kayak gini enak banget. Kalian wajib coba karena aku yakin kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Ini cuma pakai 1 buah jagung aja, tanpa telur sama sekali, dan ini dia hasilnya. Jangan lupa dicoba, di subscribe, di like, dan di komen juga ya. Dadah!